Itu halaman keempat, saya bacakan ya. Pertengkaran dalam cinta bukan kebencian, melainkan varian dalam bentuk apa? Varian bentuk kemesraan juga. Jadi sekalipun bertengkar, kalau kita masih saling mencintai, ya saling masih tegur sapa kok. Pertengkaran itu bukan kebencian kok, tapi varian dari bentuk kemesraan. Ya. Varian bentuk kemesraan. Iya dong. Jadi artinya bahwa saya dengan istri saya sering, Buya, bertengkar yuk. Tadi ajak ya. Kita bertengkar. Kalau iya saya nggak pernah ngeladeni siapapun ya udah tinggal jodoh. Kita itu aja. Jadi itu varian. Bahkan justru kalau siang itu bertengkar, malamnya pelukan yang semakin hangat kok. Betul. Tepuk tangan dong. Jadi kalau bertengkar dengan suami, jangan terburu-buru minta cerai. Ntar dulu. Itu varian. Varian begini maksud saya. Ketika saya kena bisul di bokong saya ini, sampai 2 bulan kalau ceramah duduknya miring begini. Kayak apa sakitnya bokong saya kena bisul. Ternyata baru saya tersadar. Nikmatnya bokong baru sadar setelah kena bisul. Jadi itu artinya saya diingatkan oleh Tuhan atas nikmat yang tidak pernah saya syukuri. Alhamdulillah. Sehingga setelah saya sadar bokong itu sebagai nikmat, maka saya merasa bahagia bisa duduk. Selama itu enggak tahu. Kalau engkau tidak tahu istrimu adalah perempuan yang mulia, berbudi luhur, yang dedikasi, yang punya loyalitas tinggi terhadap istrimu. Kalau Anda enggak tahu, Anda tidak bahagia kok. Tidak merasakan bangganya. Tapi Anda sadar, Anda akan bersyukur, ya Allah, alhamdulillah saya punya istri yang baik sekali, penuh dedikasi. Betul. Kalau enggak istrimu yang itu kamu bentak-bentak terus kok. Iya. Saya juga merasa kagum tapi aneh. Ada lelaki orangnya baik, sopan, hormat ya kepada siapapun, baik kan? Tapi ternyata di rumahnya istrinya sendiri dibentak-bentak saja. Apa enggak kebaliknya? Kebalik enggak? Malah justru istri yang perlu disanjung bukan orang lain, gimana lagi? Ngotak aja. Istri yang masak buat kamu, yang cuci pakaian kamu, yang memeluk kamu, yang ngurusin anak-anak semuanya, disetap bentak-bentak malah orang lain dihormati. Di dunia nih orang yang paling harus kau hormati dari pertama adalah istrimu dulu. Iya, dan orang yang akan ikut menderita bersamamu adalah istrimu juga. Itu persoalannya. Jadi ibu-ibu sekalian, pertengkaran itu adalah varian kemesraan gitu.